Uli Auliani memperoleh rasa bangga dua kali lipat. Selain bermain dalam film bertaraf internasional, di film Java Heat ini ia juga disandingkan dengan aktor Hollywood, Kellan Lutz. Berperan sebagai seorang pekerja seksi komersil, Uli pun dituntut untuk beradegan panas dengan Kellan. Namun, hal itu tidak membuat Uli merasa canggung ataupun deg-degan. Lantaran seminggu sebelum proses syuting berlangsung, Uli dan Kellan sudah saling bertemu untuk menyatukan chemistry. Ini baru pertama kali aku dapat peran seperti ini. Mungkin karena nggak deg-degan, mungkin karena orangnya sangat enak diajak ngobrol ya. Terus dia juga sangat profesional, gentleman. Jadi ketika melakukan acting bareng, aku nggak ngerasa canggung dan nggak ngerasa deg-degan. Aku seminggu sebelum syuting aku ketemu sama Kellan, terus kita reading bareng, kita ngobrol sebentar gitu, dan dia sangat gentleman ya, terus kita profesional aja. Oke. Okay. Meski tak merasa canggung dan deg-degan, namun Uli tetap saja dihadapkan pada kesulitan. Tapi ia berusaha untuk bisa profesional hingga kesulitan itu pun akhirnya bisa teratasi. Kesulitan sih pasti ada ya. Setiap pekerjaan mau dengan orang Indonesia atau mau dengan orang luar pun pasti ada kesulitan tersendiri. Tapi aku lebih menekankan di sini mereka sangat profesional. Jadi bekerjanya juga lebih akunya jadi terbawa lebih ke profesional.